lagi ada di kampus Universitas Sindangsari. Dalam video kali ini, aku bakal nunjukin ke kalian beberapa fakta unik dan keindahan infrastruktur dan gedung kampus Universitas Sindangsari nih guys. So, kalian pada penasaran banget kan? Jangan lupa ikutin aku terus ya. Luas kampus 22 hektar. Kampus Universitas Sindangsari memiliki luas lahan sebesar 22 hektar. Dengan luas sebesar itu, kampus Universitas Sindangsari mampu menampung hingga 12 gedung. Terdiri dari 4 fakultas. Kampus Universitas Sindangsari memiliki 4 gedung fakultas di dalamnya. Di antara lain, Fakultas Pertanian, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Ekonomi Bisnis, dan Fakultas Hukum. Terdapat asrama putra dan putri. Kampus Universitas Sindangsari memiliki asrama putra dan putri di dalamnya. Asrama ini diperuntukkan bagi mahasiswa maupun mahasiswi yang bertempat tinggal cukup jauh dari kampus. Tak hanya itu, asrama ini juga digunakan oleh mahasiswa yang mengikuti program pertukaran mahasiswa. Gedung Rektorat yang berbentuk menara. Gedung Rektorat Kampus Unterta berbentuk menara Banten. Menara ini memiliki filosofinya tersendiri. Terdapat 5 pundakan yang berdiri kokoh di atas gedung rektorat. Itu menandakan rukun Islam yang 5. Sampai di atas 1 itu melambangkan puncak kejayaan pada suatu masa. Terdapat perpustakaan di tiap fakultas. Di kampus Universitas Sindangsari, masing-masing fakultasnya memiliki perpustakaan yang memumpun buku cukup beragam dan lengkap. Nah, itu dia beberapa fakta unik dan keindahan kampus Universitas Sindangsari. Saya Sheila Devita Andriani, pamit undur diri. See you, goodbye!